Sayang ini sepertinya kuota meja nggak muat ya. Sebenarnya masih ada lagi tuh di lantai itu. Di lantai, di bawah. Nih, sayang. Selamat makan, kita coba. Tom yum ya. Sayang tuh lihat tuh. Apa? Ayo mau sayang. Nih. Jauh-jauh ke Thailand makannya kue tiaw kok. No, tapi lebar kue tiawnya. Ya, ada kesusahan. Berjuang untuk makan udangnya. Oke, sayang. Sekarang sudah selesai makan. Kita mau pulang ke hotel. Yes. Dia mau pulang ke hotel. Terus langsung ganti baju. Mandi. Terus good night sama aku. Ya, mandi. Kita tunggu ayah di rumah. Ya, sayang ya. Oke, sayang. Cici, sayang. Adek, kita pulang yuk. Yuk, sayang. Yuk. Sayang. Adek, sayang. Oke, sayang. Tadi ini strawberry yang kita beli berapa? 2 juta. 2 juta setengah ya? Satu box doang. Kita coba apakah benar enak ya anak-anak. Tuh, mungkin karena strawberry-nya mahal, ininya kan biasanya kita kecil ya, ini gede. Tuh, mungkin gitu kali ya. Satu. Ya udah, ini bos. Ini fokusnya ya. Yang plastiknya dong ya. Kok fokusnya ke plastik? Wow. Suaranya yang begini nih. Wow, so big. Ayah, kok yang kasih kaya? Ayo kita cobain ya. Kameramen mau. Boleh, ayo, boleh. Cobain satu-satu. Nih. Agak asam dikit nih. Wow. Masa sih? Dia bilang enggak ada asam loh. Enak. Gimana, Ci? Enggak. Ada asam dikit. Agak asam dikit. Tapi mana? Dia bilang enggak ada asam loh. Enggak. Ada asam dikitnya. Tapi manis kan. Lagi, Ci. Sekali lagi, Ci. Kalau ditelan agak kasar. Kalau ditelan, coba ditelan dia agak keras. Ekspresi uncle gini tuh biasa aja berarti. Gimana, Bun? Lagi mikir sambil mikirin harganya. Jadi nggak suka nih. Berarti kalau ini 2,5 dapat 2 lusin. Satunya berarti 100 ribu ya? Wow! Iya, 100 ribu. Makan nasi ayam 8. Berapa? 8. Katakanlah pintaku, jangan lepaskan cintaku. Selamat pagi, sayang. Cici sapa dulu, hai sayang. Hai sayang. Sekarang Cici sama Uncle sama Koko mau ke Sampran. Sayang. Sampran. Kita mau lihat krokodil sama elephant. You want see lion too? Okay. Pertama then. Kan lion, kedua kan krokodil, ketiga kan gajah. Gajah, iya. Bahasa Inggrisnya gajah apa sih?
Elephant Group. Oke, okay. Kalau gitu keburu tidur siang nanti. Apa? Kita ketemu di sana. Emosinya. Kita ketemu di sana ya, Bila? Iya, kita ketemu di sana ya. Dadah, sayang. Dadah, sayang. Sayang, Kebun Binatang Samran merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Thailand nih. Primadonanya adalah gajah yang terlatih dan pertunjukan buaya yang berbahaya. Cici, hold hands, Cici. Oke sayang, kita mau pindah tempat sekarang. Kita mau lihat kandang yang lainnya lagi karena masih banyak buaya dan juga elephant yang bisa kita lihat. Tetap di Diary di Onsu. Sayang. Ih, yang serem-serem gak usah lama-lama ya sayang. Mending yang aman-aman aja, seperti memberi makan buaya. Ko Niko, kita kasih makan yang gede ya Ko. OMG, buayanya banyak banget sayang. Serem gak sih? Aku Cici pegang rambut. Cici, Koko tahu kan kenapa Angkel gak bolehin pegang? Koko tahu. Karena kotor dan karena Koko dan Cici masih anak-anak pintar. Kalau udah besar, ya tetap harus hati-hati. Harus sama orang dewasa, lagi dong. Kita banyakin biar pada ngumpul di sini. Morning my pet. Morning. Are you okay today? Setelah puas memberi makan buaya, sekarang waktunya menyaksikan pertunjukan gajah. Kita lagi ada di Samran Elephant and Crocodile Zoo. Hari ini kita mau lebih dekat dengan alam. Koko, Cici, Uncle. One, two, three. jam 12. Yuk, di sini nih nonton ini. Eleven Team Show. Time Show. Sayang, ini kita sudah bersiap untuk nonton Eleven Team Show. Jadi kita sudah duduk di paling depan supaya kita paling jelas lihatnya, oke? Okay? Ya. Lihat enggak? Udah pada enggak fokus diajak ngobrol, sayang. Udah pada enggak sabar ngeliat diajak. Wah, Koko pakai kacamata hitam kayak gini, kelihatan cool banget ya sayang. Pertunjukan gajah di sini menampilkan gajah-gajah terlatih dengan balutan cerita yang menarik. Gajah dan penunggangnya juga memakai kostum yang bagus banget sayang.
gajahnya pinter-pinter ya sayang. Kenta aja sampai semangat begitu nyaksiinnya. Gajah ditangkap, ah! Misalkan ini gajahnya Angkel lepas aja ya di hutan ya. Nanti kita kalau mau ngeliat gajah di hutan ya.